Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan baca kitab ni, iaitu dengan nama Kenali Nabimu. Kitab ini ada asalnya dalam bahasa Arab. Jadi namanya Kenali Nabimu dengan Lima Ilmu, iaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan lima ilmu. Dan lima ilmu yang dimaksudkan tu maksudnya ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khasa'is, ilmu fadail dan sirah, ilmu sirah. Itu nanti dekat dalam kitab pun nanti akan diterangkan apakah lima ilmu yang kita mempelajarinya, menghayatinya, maka kita akan dapat tahu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tengok muka depan dia tu kan, dekat kulit dia tu, kenali nabimu dengan ilmu. Ditanya kepada Sayyiduna Qa'qa al-Aslami radhiyallahu anhu, katakan sesuatu kepada kami tentang syurga yang kami akan rindu kepadanya. Nah, maknanya bagi tahu pada kami apakah apa yang ada dalam syurga sehingga menyebabkan kami rasa ingin nak masuk syurga. Maka beliau menjawab, di dalam syurga terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kitab ni dikarang oleh Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi Al-Hafizahullah Ta'ala. Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi ni ialah ulama Jordan, masih hidup sehingga sekarang. Dan beliau seorang yang antara yang pergi ke sana kemari, ke satu dunia, memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang boleh bahasa Arab, kalau melihat beliau punya ceramah, banyaklah dalam YouTube, banyak Syekh Aun, bahkan ada pun memang apa, YouTube, Facebook, memang ada blog beliau. Jadi banyak beliau menyampaikan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu hebat sekali. Kalau orang boleh bahasa Arab, boleh tengoklah search nama beliau, Syekh Aun Qaddumi. Memang akan keluar nama beliau, dan ceramah beliau kebanyakannya semua mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni hidup lagi lah. Orang ni masih hidup, duduk kat Jordan. Duduk di Jordan. Mungkin dalam sekitar umur lebih kurang, saya rasa beliau tak sampai 50 lagi. Lebih kurang 40, tak sampai 50 lagi, 40 lebih lah. Tapi Masya Allah, alim besar. Dan beliau juga ada majlis pengajian yang terkenal di Jordan. Kitab ini diterjemahkan oleh sahabat saya. Dia tulis iaitu nama Al-Faqir Abu Abbas Siddiqi. Beliau ni asalnya nama Ustaz Syahir. Ustaz Syahir duduk kat Shah Alam. Jadi beliau yang terjemahkan kitab ini. Okey, baik, kita boleh terus masuk kitab ni. Kita tengok muka surat pertama. Matlamat kewujudan manusia. Matlamat kewujudan manusia. Matlamat kewujudan manusia. Muka surat satu tu, dia tajuk lah, tajuk utama tu. Matlamat kewujudan manusia, iaitu pentingnya pewaris, contoh pewaris dari nabi-nabi terdahulu. Sini diterjemahkan dengan pewaris. Pewaris yang dimaksudkan di sini ialah khalifah. Pentingnya khalifah dan contoh khalifah dari nabi-nabi terdahulu. Jadi antara matlamat kewujudan manusia ni ialah untuk menjadi khalifah di muka dunia ini. Jadi dalam tajuk ni diterangkan pentingnya khalifah dan contoh khalifah bagi para nabi yang terdahulu. Okay, matlamat kewujudan manusia.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair ya fattah ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Okey, matlamat kewujudan manusia. Allah Ta'ala telah mengizinkan bahawa sesungguhnya kewujudan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifahnya. Qala Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Khalifah ni biasa orang terima pengganti. Maknanya manusia ini wujudnya kat dunia ialah sebagai khalifah Allah Ta'ala. Mana orang yang menjalankan khalifah ni, maksudnya orang yang menjalankan tugas yang Allah beri pada dia. Maka itu dinamakan khalifah. Jadi khalifah ni maksudnya orang yang diserahkan tugas untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Maka kerana itu dipanggil manusia ni khalifah. Cuma kadang-kadang ada orang yang buat tugas dia, ada orang tak buat. Tapi hakikatnya tugas tu diserahkan. Okey. Firmannya lagi, qala ta'ala huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribum mujib. Ini semua dalil-dalil bahawa manusia ni khalifah di muka bumi ini. Dia iaitu Allah telah menciptakan kamu dari bumi, iaitu tanah, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkannya. Nya itu maknanya bumi. Kerana itu mohonlah keampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Lalu Allah juga telah menawarkan satu amanah kepada makhluk-makhluknya, akan tetapi semuanya enggan dan berasa berat, lalu ditanggung oleh manusia. Mana tugas khalifah tu Allah pernah tawarkan kepada makhluk lain, tapi semua makhluk lain tak sanggup terima tugas tersebut. Siapa yang terima tugas tu? Tugas tu jadi khalifah tu iaitu manusia. Allah Ta'ala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan atau boleh juga terima menawarkan amanah, iaitu tugas-tugas agama kepada langit, bumi dan gunung ganang. Mana makhluk besar, langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, Allah pernah tawarkan amanah. Amanah apa yang dimaksudkan tu? Kalau kat sini dia kata tugas-tugas agama ataupun amanah untuk menegakkan syariat Allah, beramal dengan syariat Allah di muka bumi, beramal dengan syariat Allah, Allah pernah tawarkan kepada banyak makhluk. Dan Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang besar, bumi, langit, gunung ganang, tapi semua tak sanggup kerana takut akan mencuaikannya. Tapi manusia terima. Tapi bila manusia terima tu, Allah kata manusia ini zalim dan amat jahil. Zalim dan amat jahil maksudnya apa? Maksudnya dia tidak menunaikan amanah tersebut dan juga jahil kerana dia tak menyedari bahawa amanah itu tak ditunaikan oleh dia. Okey, dan Allah Ta'ala menjadikan satu perjanjian yang tersusun akan tugas khalifah, amanah dan juga memakmurkan diri untuk berubudiyah, iaitu memperhambakan diri dengan penuh makna yang tinggi. Maksudnya Allah Ta'ala kaitkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaitkan amanah sebagai khalifah itu dan juga untuk memakmurkan dunia itu ialah sebenarnya untuk nak capai maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah tu maknanya maqam memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadah lah yang disebut dengan nama ibadah. Maksudnya amanah yang Allah bagi ialah untuk merealisasikan maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah iaitu disebut ibadah, memperhambakan diri pada Allah. Kita sebut ibadah, ibadah. Ibadah tu maksudnya memperhambakan diri pada Allah. Manusia ini khalifah Allah untuk tegakkan syariat Allah. Bila dia buat macam tu, dia akan sampai ke maqam hamba yang sebenar. Maka maqam hamba sebenar itulah dipanggil maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah tu Allah sebut dalam Quran,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku. Menyembah dan beribadat tu maksudnya untuk apa? Beribadah. Kan? Nah, sebab itu sebenarnya kalau baiknya ayat ini diterjemahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri pada-Ku. Kalau terjemah macam tu lebih cantik lagi dan lebih difahami maknanya. Ah, sebab kadang-kadang orang faham kalau bahasa Melayu kalau sebut ibadah, orang faham solat, puasa, zakat je. Tapi sebenarnya maksud ayat ini lebih dalam. Allah ciptakan jin dan manusia untuk memperhambakan diri kepada Allah. Ah, dan itulah dinama maqam ubudiyah. Ah, dan bila satu orang hamba buat macam tu, maka dialah merupakan hamba Allah yang sebenar, khalifah Allah yang sebenar di muka bumi. Baik. Selepas mana Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, selepas mana Sayyidina Al-Khalil Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS yang merupakan bapa anbiya, telah bersedia sebagai pemimpin manusia yang penuh sabar dan syukur, maka baginda SAW juga, baginda SAW ni maksudnya Ibrahim ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim AS juga ingin melihat generasi selepasnya kekal sebagai pemimpin. Mai dulu Allah pernah jadikan di antara satu orang imam besar Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS nak daripada keturunan baginda juga lahir satu orang imam yang pimpin umat. Okey. Maka Allah berfirman, qala min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Aku memohon daripada keturunan aku juga. Allah Ta'ala berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah jadikan Nabi Ibrahim AS imam. Allah jadikan Nabi Ibrahim AS imam, ketua, pimpin manusia, pimpin umat baginda. Dan lepas Nabi Ibrahim AS telah bina Kaabah apa semua, melakukan tugas yang besar, Nabi Ibrahim AS doa kepada Allah. Apa baginda doa? Ni doa baginda. Antara doa baginda, qala wa mi dhurriyyati, ya Allah, seperti mana kau jadikan aku ni imam, aku juga memohon kepada-Mu daripada zuriat aku juga di imam. Maka Allah pun terima. Ha, cuma Allah kata orang yang zalim tak akan jadi imam. Ha, yang jadi imam ni adalah orang yang taat. Dan mereka itulah daripada keturunan baginda itu, Allah lahirkan Nabi Muhammad SAW. Baik. Lalu Allah mengizinkan agar risalah dan petunjuk itu diteruskan melalui zuriat Nabi Ibrahim AS. Allah pun terima doa baginda. Allah berfirman, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Jadikanlah aku sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim AS satu doa daripada zuriat baginda lahir imam. Dan baginda juga doa, nanti selepas aku dah mati nanti, di kalangan orang kemudian, jadikan supaya nama aku ni disebut-sebut oleh mereka. Ha, pun Allah kabulkan. Baik. Ha, Allah kabulkan. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dalam umat ini antara nama Nabi yang paling banyak disebut ialah nama Nabi Ibrahim AS. Dalam selawat, dalam solat dan dalam selawat, kita sebut nama Nabi Ibrahim AS. Ha, dalam solat kita akan selawat, Allahumma salli ala sayyidina wa'ala kama salli ta'ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim. Ha, dalam solat, maknanya umat ini setiap kali solat, setiap hari 5 waktu, pasti akan selawat kepada Nabi Ibrahim AS. Ini juga ialah Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim ni, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan nama aku ni disebut-sebut oleh orang yang kemudian. Dan Allah terima, kabulkan, umat ini setiap sebut nama Nabi Ibrahim AS. Ha, banyak tempat, antara dia ialah dalam solat. Baik, sambung. Dan juga dalam Quran, dalam Quran banyak cerita Nabi Ibrahim AS. Tambahan doa baginda lagi, baginda lagi ni maksudnya baginda Nabi Ibrahim AS, qala ta'ala, rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka, maksudnya bangkitkanlah untuk mereka seorang rasul daripada kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS selepas dah bina Kaabah, Nabi Ibrahim AS doa, daripada keturunan baginda lahir Rasul.
Apa tugas Rasul tu? Dalam ayat dia sebutkan, pertama, yatlu alaihim ayatika. Dia membacakan kepada umatnya ayat-ayat engkau. Mana membacakan Al-Quran kepada umatnya. Ajar Al-Quran kepada umatnya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar ilmu Al-Kitab dan hikmah. Mana terangkan juga ilmu daripada Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini ada yang mengatakan maksudnya hadis, atau ada makna hikmah di sini syariat. Mana Nabi doa Nabi Ibrahim AS supaya Rasul yang datang tu akan ajar. Pertama akan cerita membacakan Al-Quran, kemudian mengajar ilmu Al-Quran dan hadis kepada umatnya. Lagi seterusnya, serta mensucikan mereka. Sucikan mereka ni maksudnya tazkiyah, maksudnya bersihkan hati mereka daripada kotoran batin. Kotoran batin iaitu yang mensucikan hati mereka daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu takabur, riak, ujub dan sebagainya. Dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama, iaitu antara tugas Rasul alaihissalatu wassalam ialah pertama menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, yang kedua mengajarkan ilmu dan juga hadis, tugas Rasul. Dan nombor tiga, tazkiyah. Al-Quran tujuan disampaikan, tujuan utamanya ialah untuk dakwah. Menyampaikan ilmu Al-Quran dan hadis ni ilmu. Dan akhir sekali, nombor tiga, tazkiyah. Tazkiyah ni ialah istilah sekarang disebut dengan nama tasawuf. Tasawuf. Maka tugas Rasul ialah memperbetulkan, menyampaikan dakwah untuk mendatangkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Baca Al-Quran, antara dia ialah baca Al-Quran. Bila dengar Al-Quran, maka iman bertambah. Kemudian sampaikan ilmu, tonggak pada ilmu Al-Quran dan hadis. Nombor dua. Nombor tiga, usaha tazkiyah. Usaha tazkiyah ialah untuk mensucikan batin. Usaha ini sekarang kemudiannya disebut dengan nama tasawuf. Dulu disebut tazkiyah dalam Al-Quran, kemudian dia disebut dengan nama tasawuf. Jadi itu tugas para itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim doa supaya Rasul tu melakukan tugas tu. Mana tugas yang begitu besar. Jadi antara kesan-kesan bina, kemudian Nabi Ibrahim kata sungguhnya engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Okay, baik. Di antara kesan-kesan binaan Nabi Ibrahim alaihi salam ialah Baitullahil Haram, yang juga dibantu oleh pengganti baginda, iaitu Nabi Ismail AS. Itu tertinggal L tu. Maknanya Nabi Ibrahim AS telah bina Kaabah. Ketika bina Kaabah, dibantu oleh Nabi Ismail AS. Baginda AS juga telah membina Baitul Maqdis, yang dibantu oleh pembantu baginda, iaitu Nabi Ishaq AS. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, Allah beri kemuliaan yang besar pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah bina Kaabah, dibantu oleh Nabi Ismail AS. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS juga telah bina Baitul Maqdis. Selepas bina Kaabah, Nabi Ibrahim bina pula Baitul Maqdis, tetapi dengan anak dia seorang lagi, iaitu Nabi Ishaq AS. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri yang pertama nama Sarah. Isteri yang kedua nama Hajar. Lepas kahwin dengan isteri pertama, iaitu Sarah, permulaannya Allah Ta'ala bagi anak lambat, sampai Nabi Ibrahim usia 80 lebih. Lepas tu Nabi Ibrahim AS kahwin dengan isteri kedua, iaitu Hajar lah, Hajar. Hajar ni asal daripada Mesir. Hajar. Daripada Hajar lahir anak yang pertama, iaitu Nabi Ismail AS. Lepas Nabi Ismail AS dah agak besar sikit, dah bukan dewasa tapi dah agak macam budak yang mungkin belasan tahun, Nabi Ibrahim AS balik ke Mekah bertemu dengan keluarganya, dan Nabi Ibrahim AS telah bina Kaabah. Kisah tu masyhur, bersama dengan Nabi Ismail AS. Itu perintah Allah Ta'ala. Lepas daripada tu, ketika Nabi Ibrahim AS berusia hampir 100 tahun, ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bahawa ketika Nabi Ibrahim AS usia 99 tahun, isteri yang pertama pula dapat anak. Mula isteri pertama tak dapat anak, isteri kedua dapat anak dulu. Lepas tu baru isteri pertama dapat anak. Isteri yang pertama dapat anak 13 tahun lepas isteri kedua dapat anak.
Isteri yang kedua dapat anak ketika usia 86 tahun. Nabi Ibrahim waktu tu 86 tahun. Hajar tu. Lepas tu ketika baginda berusia 99 tahun, ini maksud ada pendapat, tak dinafikan ada ikhtilaf. Ketika berusia 99 tahun, 13 tahun lepas tu, dapat anak kedua daripada isteri pertama. Iaitu apa dia? Daripada Sarah tu. Lahir pula anak Nabi Ishaq. Maka lahirlah Nabi Ishaq AS. Nabi Ishaq AS duduk di Syam. Dan dulu Palestin termasuk di dalam negara Syam. Waktu tu Nabi Ibrahim AS pergi ke Syam dan telah membina Kaabah, telah membina Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bersama dengan anak ni Nabi Ishaq AS. Ini ada dalam, disebutkan dalam kitab, tapi ada juga pendapat mengatakan Nabi Ishaq bina seorang. Jadi ini ada ikhtilaf, tak dinafikan. Kalau kita baca dalam kitab, ada lah dalam tafsir pada sebutkan. Tetapi kesimpulannya, yang bina Kaabah pun Nabi Ibrahim AS, tetapi bersama dengan anak ni Ismail. Kemudian yang bina Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, juga ialah Nabi Ibrahim AS, tetapi bersama anaknya Nabi Ishaq AS. Mana Allah beri kemuliaan yang besar pada Nabi Ibrahim AS. Kalaulah baginda tak bina Baitul Maqdis pun, tapi yang bina dah anak dia, kalau ikut pendapat satu lagi tu, pun anak dia juga bina. Iaitu apa? Nabi Ishaq AS. Daripada Ishaq lahir Nabi Yaakob. Daripada Nabi Yaakob lahir Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yaakob ni lah disebut Bani Israel. Israel. Nabi Yaakob punya nama lain ialah Israel. Yaakob ada nama lain, dipanggil Israel. Israel memberi mana Abdullah, iaitu hamba Allah Ta'ala. Maka keturunan Nabi Yaakob AS, mereka ini semua dipanggil Bani Israel. Bani Israel. Okay, baik, sambung. Tapi maknanya keturunan Nabi kan. Okey, jadi Allah, jadi baginda Ibrahim AS juga telah membina Baitul Maqdis yang dibantu oleh pembantu baginda AS, iaitu Nabi Ishaq AS. Maka berterusanlah perjanjian antara para Nabi, pemerintahan dan juga kitab, sehinggalah ia diwarisi seperti mana yang telah diceritakan oleh Allah Ta'ala tentangnya. Apa maksud perjanjian dekat sini? Maksudnya perjanjian untuk tegakkan syariat Allah. Kan bila Allah utus para Nabi, Allah Ta'ala ambil perjanjian daripada mereka untuk tegakkan syariat Allah. Jadi seolah-olah bila mereka ini ada waris mereka, anak-anak mereka ataupun Nabi yang lain, maka perjanjian untuk tegakkan syariat itu berterusan. Dan juga untuk pemerintahan, pemerintahan di sini maksudnya untuk tadbir alam, bumi. Dan juga kitab, kitab ni maksudnya para Nabi, Allah Ta'ala beri kitab, sehinggalah ia diwarisi berterusan seperti mana diceritakan oleh Allah Ta'ala tentangnya. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Rasulnya Allah pilih. Tu kita tak boleh nak pilih. Siapa Allah pilih jadi rasul, itu pilihan Allah. Kita tak boleh nak kata kenapa Allah pilih dia, tak boleh tak pilih orang lain. Itu Allah Ta'ala yang pilih. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad SAW di negeri Al-Amin dan merupakan sebaik-baik kurun. Jadi kan ayat tadi bagi tahu bahawa Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Tapi Allah pilih daripada keturunan mana Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala pilih Nabi SAW lahir dari keturunan mana. Allah tak pilih lahir daripada keturunan Nabi Ishaq, tapi Allah pilih daripada Nabi Ismail. Satu. Nombor dua, Allah tak pilih Nabi SAW lahir di tempat lain, tapi Allah pilih lahir di mana? Lahir di Mekah. Itu dikatakan kat situ tu negeri Al-Amin. Negeri Al-Amin yang dimaksudkan kat situ maksudnya negeri yang aman, maksudnya Mekah. Kan dalam surah kan, wattini wazzaitun wa hadzal baladil amin. Al-baladil amin tu maksudnya Mekah, bumi Mekah. Watin wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Wahadhal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman yang dimasukkan dalam ayat tu iaitu bumi Makkah. Jadi dalam ayat pengarang ni berkata, petunjuk kenabian Nabi SAW tu Allah zahirkan di Makkah dan merupakan sebaik-baik kurun. Jadi Nabi SAW lahir di tempat yang terbaik, dan kurun yang terbaik itu pilihan Allah Ta'ala. Ini antara perkara yang kita perlu faham dengan halus. Kadang-kadang bila kita cerita pasal Nabi, kadang orang kata, tu Nabi, tu zaman dulu. Perkataan macam tu seolah-olah macam mengatakan syariat Nabi atau apa yang Nabi tunjukkan tu tak relevan zaman sekarang. Ini adalah fahaman yang bahaya, sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang kan, contoh macam berlaku sekarang ni, bila orang bercerita berkenaan dengan sunnah Nabi, contoh macam pakaian Nabi,
macam apa yang Nabi tunjukkan. Ada suara bukan orang bukan Islam, bahkan orang Islam ni mengatakan bahawa itu orang Arab punya, itu adat orang Arab. Itu bahaya, fahaman macam ni bahaya. Dia membawa ke arah liberal dan menjauhkan orang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang perlu sangat-sangat difahami dengan dalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Allah pilih bagi dia untuk lahir di mana? Di Mekah. Di tempat Arab. Di dalam bangsa Arab. Bermakna apa dia? Semua itu Allah pilih supaya kita ikut. Bukan kerana ada adat. Kalau tak, Allah boleh dipilih berlahir baginda di bumi orang Melayu. Jadi orang Melayu. Allah boleh pilih. Tapi kenapa Allah tak pilih satu dunia tapi Allah pilih Mekah? Bermakna dalam pilihan tu pun ada ni rahsia. Kalau kamu nak betul-betul jadi pengikut baginda, kamu juga kena ikut apa yang baginda tunjuk. Bukan kerana baginda tu Arab. Bukan kerana baginda tu Arab. Bukan kerana itu pakaian Arab. Apa yang baginda tunjuk, segala yang berkaitan dengan baginda, itulah yang terbaik. Cuma mampu tak mampu ikut, itu saja. Tapi poin ni jangan merendahkan. Jadi itu yang ayat tadi tu, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, Allah yang pilih. Jangan nak kita lah pandai-pandai mengatakan bahawa itu hanya satu adat ataupun hanya satu apa bertepatan dengan tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia dan dianugerahkan mukjizat yang kekal sepanjang hari dan malam. Maksudnya selama-lamalah, selama-lamanya. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sebaik-baik contoh ubudiyah, iaitu perhambaan yang tulen, khilafah yang lengkap. Mana baginda tunjukkan menjadi bagaimana menjadi khalifah yang sempurna. Kepimpinan mutlak dan pemakmuran yang meluasi bumi secara zahir dan secara zahir dan dari segi makna, maknawi lah maksudnya. Dari segenap panjang mahupun lebar bumi. Maksudnya segenap alam lah. Segenap alam. Maka Allah jadikan Nabi SAW ni sebagai hamba yang sempurna, khalifah yang lengkap, dan juga baginda juga memimpin. Baginda juga memimpin secara mutlak untuk uruskan alam ini. Maka seluruh cara hidup baginda ialah kita akan dapati ada teladan. Baginda lah pemimpin, baginda lah ketua keluarga, baginda pemimpin masyarakat, baginda sallallahu alaihi wasallam juga ialah orang yang berada dalam rumah sebagai ketua. Ini semua ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala cara baginda ialah cara yang terbaik. Baik. Apabila seorang Muslim pada hari ini berhadapan dengan pertembungan ideologi globalisasi dan kemasukan kebencian terhadap umat, berserta dengan maklumat yang bercampur dengan pelbagai jenis, okey, tambahan pula dengan perselisihan sesama sendiri ketika ingin merencanakan suatu bentuk pemikiran, maka tidak dapat tidak, maksudnya kalau berlaku macam ni, kita sekarang berdepan dengan cabaran ideologi globalisasi, maksudnya apa yang berlaku ke alam sekarang, ideologi liberal, fahaman sesat, orang-orang yang mana apa ideologi pluralism, nak agama yang lain. Ada macam-macam lagi fahaman kan. Tapi antara yang begitu bahaya liberal lah. Fahaman liberal. Okey, baik. Maka apa yang kita perlu lakukan? Ni dia jawapannya. Kita perlu mendampingi kepada satu sudut yang mulia yang telah terbina dari risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup sekalian anbiya, agar kita benar-benar mewarisi warisan nubuah demi melengkapkan kehidupan syaksiah Muslim pada hari ini. Maksudnya nak beritahu, pengarang ni nak beritahu, dalam kita berdepan dengan pelbagai cabaran pada zaman ini dan macam-macam berlaku ikhtilaf zaman sekarang ni, nak tak nak kena kembali kepada Rasulullah SAW. Kajilah hidup baginda. Itu penyelesaian dia. Kalau kita betul-betul kaji sudut, setiap sudut hidup baginda, kita akan dapati penyelesaian dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, suka saya sebutkan dan kita kena ingat, kita dalam ilmu agama ni kita kena mengaji ilmu akidah, tak dinafikan. Kita kena mengaji ilmu fiqah, tak dinafikan. Kita kena mengaji juga ilmu tasawuf. Semua kena mengaji lah ilmu-ilmu tersebut, penting mengaji. Tapi sebenarnya setiap ilmu tersebut perlu juga mengaji bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji ilmu tersebut tanpa disertai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita takut, bukan semestinya takut, kadang tersasar
daripada petunjuk yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama menetapkan bahawa dalam pengajian agama, di samping kalau kita mengaji akidah, fiqah, tasawuf dan ilmu yang lain, maka kena ada mengaji pasal Rasulullah, sirah Nabi dan juga hadis Nabi. Sebab kalau kita mengaji ini, maka barulah kita akan sentiasa kembali, setiap masalah kita akan kembali pada hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini semua diperkukuhkan dan diserasikan dengan perantaran wahyu sebagai petunjuk dari al-haq. Al-haq mana Allah lah. Daripada al-haq kepada seluruh makhluk. Okey. Sekarang kita masuk pula pewaris Muhammadiyah. Pewaris Muhammadiyah di sini maksud dia iaitu khalifah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni semua pewaris Muhammadiyah, mana umat Nabi lah, umat Nabi. Okey. Maka ada tiga elemen penting bagi bagi yang mengaku pewaris Muhammadiyah. Maksudnya, bagi orang yang mengatakan bahawa dia umat Nabi, dia khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni sebagai umat Nabi, maka ada tiga perkara atau unsur yang penting yang perlu ada pada kita untuk nak menjadi khalifah yang sebenar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Okey, warisan nubuah, khilafah nubuah ataupun warisan nubuah. Penterjemah ni, sahabat saya ni terjemah dengan warisan nubuah ni maksudnya khilafah nubuah tu maksudnya. Okey, baik. Jadi hubungan warisan al-Muhammadiyah. Okey, dekat sini dia bagi tahu, kalau tuan-tuan tengok depan tu, dia kata ada tiga tu. Tiga elemen penting. Pengetahuan, elemen pertama. Elemen kedua, mahabbah, iaitu cinta Nabi. Elemen ketiga, ittiba'. Jadi maksudnya kalau dari sudut pengetahuan, ilmu, dari sudut pengetahuan, kan ada depan tu kan, maka perlu dari sudut pengetahuan, maka perlu ada gambaran, iaitu maklumat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dari sudut elemen ilmu, kita perlu ada ilmu tentang, maksudnya secara rambang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kat depan kena terang lagi. Kemudian nombor dua, kena cinta Nabi. Cinta Nabi perlu, maksud untuk datang cinta Nabi perlukan kepada ikuti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor dua. Nombor tiga, ittiba'. Ittiba' iaitu untuk ikut Nabi. Ittiba' di sini terjemah meneladani baginda, maksud ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, perlu kepada ikuti perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Kita mengkaji berkenaan dengan perjalanan hidup Rasulullah daripada baginda lahir sampai Nabi wafat. Maka itu akan mendatangkan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Maka untuk mencapai matlamat membina hubungan warisan al-Muhammadiyah, maka perlu mempunyai unsur-unsur utama seperti berikut. Okey, pertama, ini sebenarnya huraian kepada tiga tadi. Ini sebenarnya huraian kepada yang tiga tadi yang kita baca. Okey. Yang pertama, berpaksikan pengetahuan seorang mukmin terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elemen pertama untuk kita cerita pasal Nabi, pertama kena ada ilmu. Itu nak tak nak kena ada ilmu. Inilah poin dia. Elemen pertama, atau kita bahasa Arab panggil unsur, unsur yang pertama untuk kita mendekatkan diri pada Nabi ataupun kita nak mengikuti Nabi, mesti pertama sekali ilmu. Pertama sekali seorang mukmin tu kena ada ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berdasarkan firman Allah Taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, kerana itu mereka memungkirinya. Mana bila tak tahu, maka menyebabkan orang tu tak ikut Nabi. Kan? Ini okay, Allah berfirman lagi, qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in wa illa nadhirul lakum baina yaday adhabin shadid. Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kamu satu hal saja, iaitu supaya kamu menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas, sama ada berdua-duaan ataupun bersendirian. Mana sama ada kamu duduk seorang atau kamu duduk ramai ke. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad, iaitu baginda tidak ada penyakit gila sedikit pun pada sahabatmu itu. Maksudnya sahabatmu itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak ada gila. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum azab yang dahsyat. Maksudnya sebelum datangnya, patutnya memberi itu sebelum datangnya. Sebelum datangnya azab yang dahsyat. Okey, dalam ayat ni Allah kata kamu kena fikir. Dalam ayat ni Allah kata kamu kena fikir pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir tidak akan berlaku tanpa ilmu.
Itu poin ayat ni. Dalam ayat ni Allah kata fikirkan pasal Nabi, bahawa baginda ni satu orang yang mana bukan orang gila. Ini kerana zaman dulu orang jahiliah, orang Arab Quraisy tuduh Nabi gila. Allah kata fikir betul-betul, adakah kamu tengok dia tu gila? Jadi apa Allah nak beritahu, sebut syarat fikir ialah kena satu orang tu ada ilmu. Bila orang tu ada ilmu, maka baru dia boleh fikir tentang perkara tu dan baru fikir dia tu betul. Okey, sambung. Maka berfikir tentang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang kenabian, kerasulan serta diri peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala telah mengangkat kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah suatu suruhan dari syarak. Maksudnya fikir pasal Nabi ni Allah yang suruh. Allah suruh kita fikir pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat dia tadi. Kan? Kalau tuan-tuan tengok ayat tu. Qul innama a'idukum biwahida antakumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Tatafakkaru tu maknanya difikir. Maknanya fikir pasal Nabi tu Allah suruh. Allah suruh fikir pasal Nabi. Renung pasal Nabi. Tapi renung pasal Nabi tak mungkin terhasil tanpa ilmu. Maka sebab tu elemen pertama untuk tentang Nabi ini mesti kena ada ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Okey, ini masuk elemen kedua. Elemen kedua iaitu kasihnya seorang mukmin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama kena ada ilmu pasal Nabi. Yang kedua kena ada kasih.